Assalamualaikum, anda bersama saya dalam Kampus Dunia. Hari ini saya berada di Dewan Perdana Felda Semara bagi menyaksikan kemeriahan Majlis Convocation ke-9 Institut Profesional Baitul Mal. Dan inilah dia kemeriahan yang boleh mengimbau kenangan kita semasa bergelar graduan dahulu. Sementara saya menyaksikan majlis ini, anda saksikan dulu sesi pembelajaran pelajar latihan industri di Uni KL Miat. Elia binti Zulkifli. University Kuala Lumpur Malaysian Institute Teknologi Penerbangan ataupun Uni KL Miat. Institusi yang pakar dalam teknologi penyelenggaraan pesawat. Dengan infrastruktur dan tenaga pengajar yang terlatih, Miat mempunyai pelbagai kemahiran dan latihan komprehensif yang memenuhi keperluan industri. Inilah bakal graduan yang dapat memenuhi permintaan pesawat penyelenggaraan semasa dan masa depan teknologi. Bermula dengan kelas teori, pelajar diberi pendedahan tentang pembelajaran asas penerbangan dan penyelenggaraan pesawat. Hari ini, mereka belajar sejauh mana pentingnya undang-undang penerbangan. Belajar kelas teori ni, belajar legislation ni more towards regulation lah. Macam apa yang diperlukan untuk dapat certificate of airworthiness. Okay, di workshop ni kita ada terbagi pada tiga tempat. Yang pertama sekali kita ada airframe, iaitu kalau dalam kapal terbang tu badan dia lah. Lepas tu kita ada bahagian turbine atau piston, ataupun kita panggil sebagai engine, bahagian engine turbine atau piston. Kemudian kita ada avionics. Avionics ni merangkumi banyak lah, instrumen, radio dan sebagainya. Jadi tiga-tiga ni kita akan cover. Jadi kalau kami trade avionics lebih kepada instrumen, radio dan electrical punya bahagian. Pembelajaran seterusnya adalah di bengkel engine turbine. Masing-masing sudah bersiap sedia dengan uniform dan peralatan membaiki mesin. Sebagai bakal jurutera pesawat, asas kemahiran yang perlu ada ialah teknik membuka dan memasang semula komponen di dalam mesin kapal terbang. Ini kelas untuk turbine engine selalunya 2 jam. Masuk workshop ni, first nanti kita orang akan belajar macam mana nak apa ni buka, apa ni turbine engine. Kita orang tahu kena tahu apa ni every part of turbine lah. Okay, sekarang ni saya tengah inspect tachometer ni. Tachometer ni tadi ada bacaan reading dia tak betul. So kami tengah troubleshoot benda ni kalau ada masalah dalaman. Kalau tak ada dalaman, mana wiring dia rosak. Selain tenaga pengajar, jika ada sebarang masalah atau kerosakan mesin, pelajar digalakkan merujuk maintenance manual untuk pembelajaran yang lebih berkesan. Secara amnya, mereka lebih mahir bagaimana membaiki mesin rosak dan komponen mana yang sesuai untuk diganti semula. Cabaran yang paling ni lah, mungkin ialah pressure lah, pressure masa lah. Mungkin nak buat kerja ni ada masa-masa tertentu nak kena siapkan lah. IKM Miat ni mereka menjadikan satu peluang untuk kita mengambil lisens kan. Jadi lisens ni satu tanggungjawab yang besar. Siapa-siapa yang nak perlu meredah dia dengan banyak-banyak perkara lah. Cabaran pertama macam tempat ni sebab dia kerja berat kan. So kena berlawan dengan lelaki sebab lelaki lebih kuat. So kalau macam nak angkat benda berat-berat tu, semua lelaki lah. Macam saya buat kerja kena yang simple-simple nak angkat berat-berat tu macam susah sikit lah kan. Yang tu je lah. Dari segi tenaga lah. Kalau macam saya rasa engineering bahagian kapal terbang ni di industri sendiri memang ramai wanita telah mencuburi bidang ni dan ada juga yang telah menjadi licensed aircraft engineer ataupun kita panggil LAE lah. Kalau ikutkan statistik lah ya, selepas 6 bulan daripada graduation, 80% daripada student tu dapat kerja lah. Of course bukannya terus aviation lah ya, nanti itu daripada segi pencapaian lah. Tapi ramai juga yang dah dapat jadi full engineer. Jadi kita menyediakan student tu untuk layak menduduki peperiksaan yang boleh mendapatkan license. Pelajar ijazah kejuruteraan teknologi pesawat memerlukan mereka menghabiskan 7 semester sebelum bergelar jurutera pesawat. Uni KL Miat juga menawarkan pelbagai latihan menyelenggara pesawat kepada pelajar dan pada masa yang sama, ini akan memberikan peluang pekerjaan yang luas kepada pelajar. Ini pula antara pusat latihan di Uni KL iaitu MHS Aviation. MHS ada sebuah syarikat swasta
And then kita diberi tempat di Uni KL untuk kita buat selenggaraan maintenance di kawasan sini. Kita collaboration dengan Uni KL di mana Uni KL akan hantar student dia yang 6 bulan terakhir sebelum dia orang convocation. So 6 bulan terakhir dia akan menjalani latihan amali di sini sebagai persediaan sebelum menghadapi alam pekerjaan. Selain akademik, aktiviti kokurikulum juga banyak membantu pelajar dalam perkembangan kerjaya mereka. Antara aktiviti yang kami lakukan ialah Aero Carnival, iaitu karnival aero angkasa yang akan kami laksanakan setiap tahun. Dan pada tahun ini kami akan buat karnival itu pada bulan 10, 13 dan 14 hari bulan. Semoga mereka berjaya satu hari nanti dan mampu menjadi perintis masa hadapan bagi industri penerbangan di Malaysia mahupun di peringkat global. Pelbagai debaran juga yang perasaan yang mereka alami. Anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Janji untuk memikul tanggungjawab kepada keharmonian, kedamaian dan kemakmuran negara. Janji menjadi rakyat yang beretika. Janji untuk cinta kepada keluarga, sahabat, masyarakat dan cinta kepada negara. Janji untuk membantu mereka yang kurang upaya. Janji untuk bersatu sebagai rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, nescaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya dengan menanggung kelemahan atas kelemahan dan menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan kepada akulah tempat kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Saya menjalankan perniagaan sate itu untuk menampung kehidupan kami bersekeluarga. Perniagaan saya yang jalan sekarang ini menggunakan kaki lipat meja macam kaki pasar malam. Jadi kadang-kadang tidak selesa yang sebenarnya, tapi oleh sebabkan saya, itulah kemampuan saya. Harapan saya pada pakcik adalah semoga dia meneruskan usaha dia untuk berniaga, dan pihak usahawan Okom akan sentiasa membantu dari segala aspek. Saksikan Menjadah Wajadah, inspirasi perjalanan hidup insan. Hanya di TV Al-Hijrah, segalanya bermula di sini. Kembali lagi dalam Kampus Dunia, saya masih berada dalam majlis convocation ini. Sebentar lagi saya akan menemu ramah mereka bagaimana perasaan setelah bergelar graduan. Nak tahu lebih lanjut, kita saksikan paparan ini. Setiap usaha pasti membuahkan hasil. Apalah yang diharap dari mahasiswa dan mahasiswi melainkan tamat pengajian sebagai graduan.
Majlis Convocation ke-9 Institut Profesional Baitulmal diraih warga kampus graduan Diploma Sains Komputer, Diploma Sistem Maklumat Perakaunan, Diploma Perakaunan, Diploma Pengajian Perniagaan dan Diploma Praperdagangan. Majlis ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Datuk Seri Jamil Hib bin Haji Baharum, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 23 April 1962, tertubuhnya Institut Profesional Baitulmal ataupun IPB, sebuah institusi pengajian tinggi swasta yang menerajui kecemerlangan pelajar Muslim melalui usaha sama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP dan Yayasan Wilayah Persekutuan YWP. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama? Muhammad Sakini bin Muhammad Zaki. Sakini, apa perasaan Sakini setelah bergelar graduan? Perasaan saya of course lah sangat gembira kerana apa yang saya telah usahakan selama ni membuahkan hasil dan dapat juga lah berbakti pada ibu bapa. Rasa seronok sangat. Okey, dalam akaun ni kita bukan saja belajar tentang akaun, kita juga ada belajar law, undang-undang, ada juga belajar tentang ekonomi. So banyak juga yang dapat daripada kursus ni. Alhamdulillah, semestinya saya bersyukur teramat sangat kerana dapat membanggakan kedua ibu bapa saya lah, dan apa usaha saya selama ini berbaloi juga setelah mendapat anugerah hari ini. Cabaran dia banyak, antaranya kita kena cepat-cepat catch up lah dengan apa yang kita belajar, dan alhamdulillah dengan buat group discussion kita boleh berbincang macam mana nak selesaikan satu-satu satu-satu task tu lah. 542 graduan dari kursus yang ditawarkan menerima segulung diploma hasil dari berkat kesabaran, usaha dan titik peluh mereka dalam menamatkan pengajian di peringkat diploma. 5 anugerah dinobatkan kepada 26 graduan, antaranya anugerah Pingat Emas Menteri, anugerah Lembaga Pengarah, hadiah buku LCCIIQ, hadiah buku PPZ MAWIP dan Bank Rakyat dan hadiah khas. Tidak kira mana jua kami berada tengah. Kami berdoa agar bahagian ini. Sekian warga Takut Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah tamat menjadi graduan ni kan, dan memanglah happy, ada excited, ada macam-macam perasaan lah. Tapi masa bagi ucapan tadi yang paling takut sekali, nervous lah, tu je lah. Tapi sangat-sangat bersyukur keadaan lahir kan semua. Terima kasih ibu bapa semua, rakan-rakan. Alhamdulillah tamat juga akhirnya. Hari ini saya dapat dianugerahkan anugerah Pingat Emas Menteri. Okey, untuk mendapatkan anugerah ni dia akan menilai kita dari semua aspek lah, daripada akademik, pada kita punya kurikulum, kita punya attitude, kita punya penampilan diri, kita punya kepimpinan semualah. Okey, dan mungkin saya tercalon dan dapat anugerah ni based on apa yang saya telah lakukan di IPB lah. Dari segi kokos saya dah mencintai tim futsal, bola padang semua, dan dari segi kepimpinan saya ada jadi pengarah program untuk minggu orientasi semua, dan dari segi akademik alhamdulillah pointer saya maintain 3 pointer above lah. Dari raut wajah mereka cukup mempamerkan perasaan gembira tidak terhingga. Apatah lagi ibu bapa yang melihat kejayaan anak-anaknya. Satu-satu kejayaan bagi keluarga saya. Alhamdulillah. Saya rasa cukup bangga lah. Kan? Pasal keluarga saya belum ada keluarga yang jaya macam ni. Jadi saya harap dia akan lebih pergi ke depan lagi lah, untuk masa depan dia lah. Kalau boleh makcik nak suruh sambung belajar lagi lah, supaya jadi dapat pekerjaan lagi bagus lagi untuk masa depan dia, untuk bantu keluarga, adik-adik semualah. Alhamdulillah lah. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah saya kerana membimbing saya dan mendidik saya selama ini, kepada lecturer saya semua. Saya perasaan memang bangga lah, sebab apa yang dia buat sekarang berhasil. Ibu mana tak suka kan?
kami bukannya orang yang senang kerana mak bapak saya niaga sendiri, so saya pun pasal juga manage masa untuk study dan juga tolong diorang time pagi kat Pasar Pudu. So agak mencabar jugalah untuk bagikan masa tu. So tanpa diorang mungkin saya tak boleh sambung belajar lah. Obviously my parents are my biggest motivation. And then my lecturers. Saya nak ubah keadaan keluarga saya. Dan seterusnya, obviously lah, Allah adalah niat utama dalam hidup saya kan. Sebab sekiranya saya berbakti kepada ibu dan ayah saya, InsyaAllah Allah akan redai saya kan. Redha Allah pada redha ibu bapa kan. So saya cuba dapatkan redha ibu dan ayah saya. Semoga mereka berjaya melengkapkan kejayaan mereka untuk mengecapi ijazah pula. Tahniah. Perkembangan merunsingkan Raja Hussein. Raja Hussein terpaksa mendapatkan sokongan Amerika dalam usaha mengusir keluar PLO dari negaranya. Kami memberi amaran kepada Rusia supaya keluar dari sana. Sebaliknya mereka memberi amaran supaya kami tidak masuk campur serta membawa keluar Israel dari sana. Apabila kereta kebal Syria tiba, 2/3 dari sempadan Syria menuju Aman, ibu negara Jordan. Raja Hussein mula panik. Dalam keadaan begini, sesiapa saja boleh menjadi dahan tempat mereka bergantung, termasuk Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang berkasih sayang kerana Allah, orang yang saling berziarah kerana aku, yaitu Allah, orang yang saling berbelanja, membelanja kerana aku, yaitu Allah, orang yang saling berhubungan kerana aku, yaitu Allah, mereka semua berhak mendapat kasih sayangku, yaitu Allah. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Belah ni, kami semua dah duduk ada dekat Kedah. Orang Kedah dah lama duduk tunggu kami tau. Katanya bukan di Kedah. Orang Perak pun dapat tengok TV Al-Hijra. Teman datang jumpa mengkoma di Perak, ya? Alhamdulillah, seronoknya. Dah lama duduk tunggu ni. Teman rasa bangga benar kata kalau dah sampai ke Perak dah 2 tahun. Baru sampai ni. Baguslah kalau bang agama ada, ya? Alhamdulillah. Teman rasa baguslah untuk orang Perak semua ni sebab dia TV yang berusukkan Islam. Setakat ni memang kita dah lama duduk tunggu dah lah TV Al-Hijrah ni. Jangan lupa saksikan kami di TV Al-Hijrah segalanya bermula di sini. Sekarang ini saya berada di luar Perdana Grand Ballroom di mana ibu bapa dan juga keluarga-keluarga pelajar sedang menanti ataupun menyambut ketibaan anak-anak mereka. Dan inilah dia saat-saat yang paling berharga kepada ibu bapa dan juga pelajar di mana ibu bapa akan memberi senjambak bunga sebagai tanda penghargaan kepada anak-anak mereka. Anda pula saksikan dulu paparan yang telah kami sediakan. USIM merupakan sebuah universiti Islam Malaysia yang pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad ke-21. Ia merupakan institusi pengajian tinggi awam yang ke-12 di negara ini dan didaftarkan dengan nama College University Islam Malaysia dan kini dikenali sebagai Universiti Sains Islam Malaysia.
Pada tanggal 1 September 2012 yang lalu, telah diadakan satu majlis pendaftaran bagi pelajar baru Universiti Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah pada hari ini saya lihat proses pendaftaran pelajar berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan lancar. Dan kita menjangkakan seramai 2,179 orang pelajar yang akan mendaftar di USIM pada hari ini. Proses pendaftaran yang berlangsung pada jam 9 pagi tersebut dihadiri seramai lebih 1,000 bakal mahasiswa dan mahasiswi yang telah layak mendaftarkan pengajian mereka di Stadium Tertutup Nilai Negeri 9. Saya bermula dari saya ambil STPM. Lepas tu saya banyak pindah lah STPM dan STPM tu. Semula saya belajar dekat Samta, dekat Banting. Lepas tu saya pindah dekat Mat Hamidiah Kajang untuk sebab transport tak ada nak pergi jauh-jauh. Lepas tu lepas habis tu saya baru sampai kat sini lah, daripada Mat Hamidiah. Saya dapat USIM ni daripada first saya ambil SPM dan selepas tu saya sambung tamhidi di USIM jugalah. Dan lepas tamhidi tu saya dapatlah peluang ke degree pula. Saya ingin berjaya di sini dan saya ingin mencapai hasrat ibu bapa saya, so belajar sungguh di sini. Dan sini hari ini saya sampai di sini dan saya akan terus melangkah. Pelbagai aksi dan gelagat dapat dilihat semasa proses pendaftaran tersebut. Setiap pelajar yang datang berdaftar dipecahkan mengikut program pengajian masing-masing bagi memudahkan mereka berurusan semasa proses pendaftaran tersebut. Okey, sebab saya memang daripada sekolah agama dan mempunyai basic agama lah. So saya pilih sini dan saya seronoklah kat sini. Bersyukurlah dapat USIM. Sebab USIM pun bukan senang dapat. Macam tak percaya dapat sini. Perasaannya saya berasa sungguh bersyukur sekali dan saya ingin belajar di sini dan saya akan menamatkan ijazah ini. Ada di antara mereka yang ditemani ibu bapa dan keluarga. Keriangan dan kegembiraan di wajah mereka menceritakan kegembiraan yang mereka rasai. Ya, saya memang sangat gembira lagi pun bila masuk sini, kawan-kawan saya dapat jumpa balik kan. Memang seronok lah. Stand by lah, barang apa semua nak masuk universiti kan. Masih tengok checklist apa nama-nama yang, apa, barang yang perlu dibawa lah. Okay, syukur sebab ada member lain pun tak dapat juga. Walaupun dapat lagi bagus, kena rezeki masing-masing. Selain pelajar Malaysia, pendaftaran ini juga telah dihadir pelajar dari negara luar. Antara yang hadir ada 3 sekawan dari Somalia ini. Since I came to Malaysia, I have been looking for universities. I have seen some different universities, USM. Finally, my friend who is studying here, I visited him in here. I saw the society here, in the environmental, all these things. Then, myself, I appreciated here the society and everything, and also educational background after I read their website and, you know, its background. Termasuk pelajar-pelajar daripada luar negara, pelajar antarabangsa, kita ada lebih kurang dalam 79 tempat untuk mereka. Dan jangkaan saya, sebab sehingga kini jumlah yang telah datang mendaftar adalah 1,400 lebih. Selain itu, pemeriksaan kesihatan percuma oleh pelajar juga disediakan kepada semua yang hadir di majlis tersebut. Antaranya adalah pemeriksaan gigi dan pemeriksaan tekanan darah. Bagi pelajar yang telah berdaftar, mereka akan ditempatkan di asrama yang telah disediakan khusus kepada pelajar Kolej Universiti Sains Islam Malaysia. Bas universiti disediakan bagi membawa pelajar dan ibu bapa ke kolej kediaman. Hal ini adalah untuk mengelakkan kesesakan dari berlaku. Pameran oleh pasukan beruniform juga telah diadakan. Antara pasukan beruniform yang menjadi tumpuan pengunjung adalah pameran palapis. Di sini kami untuk mempromosikan kepada pelajar-pelajar baru USIM bahawa kadet palapis ni ataupun askar ni tidak ada had pada orang lain. Jadi tujuan pertama ni kami hendak membantu remaja semua lebih kepada sikap berdisiplin terhadap diri.
Pelbagai senjata ditunjukkan kepada pengunjung yang datang. Boleh kita tengok. Yang pertama, di sini adalah dipanggilkan M203, iaitu senjata launcher yang punya M16A1, iaitu ada bom. Yang ujung sebelahnya pula M16A1, biasa sahaja. Yang sebelah sana adalah LMG, senjata long machine gun. Yang berikut sana adalah GPMG di ujung sana, digunakan untuk pertahanan kubur apabila senjatanya peluru berantai. Tahniah diucapkan kepada graduan Institut Profesional Baituman. Diharap dengan adanya segulung ijazah, mereka dapat berjaya satu hari nanti. Kita dah pun tiba di penghujung rancangan. Sebarang komen dan juga pandangan, sila layari Facebook kami di Kampus Dunia. Berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum.